Ustad mic-nya masih di mute. Afan, Afan. <laughs> Udah ya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا نبي ولا رسول بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني قولي أمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة رشاة الأس La susan. Iya, jadinya agak celat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai di sini ya. Sekarang kita akan bahas kalimat ini sepertinya. Hmm. Nah, ini kita sudah. Sekarang kayak ini, ana ya, warah anna hadzal khaliq aujad asya'a minal adam wa huwa wajib wujud wa huwa ghair makhluqin wa illa makana khaliqan nah ini ya insyaallah hari Sabtu ini kelas praktek ya khusus praktek jadi lebih ke prakteknya bukan ke materinya ya mungkin yang ikut kelas dari Senin sampai Jumat kemarin ya kalau masuk di kelas ini ya Uh, banyak ke prakteknya bukan ke materi. Mungkin siapa yang mau baca dulu ini? Mau baca menerjemahkan silakan. Wa anna hadzal khaliq. Pak siapa ya, Pak Didin. Atin Didin. Coba Pak dibaca Pak. Ini ya. Ini wa anna hadal khalika. Wa anna hadal khalika awjada a'isya'a mina adami. Wa hmm? Wahua wajibu waj, wajidi huwa gwero muh muhrikin wa ira ramakana horakon watasifuhu bikaunihi horakon yakdi di bikaunihi goiro muhrikin wa yakdi di bi anahu wajibu wujudi ri al isya a isya'a jamiaha Tustani du fi wujudiha iraihi wa yastandu huwa ira saya hmm. mengartikan enggak Pak Dijin belum Ustaz belum ya ya Maka siapa yang lain yang mau mengartikan nanti masalah-salah enggak apa nanti saya saya koreksi Silahkan yang mau ini, menerjemahkan wahana ini, uh, Pak Rizal. silakan Pak Rizal, diterjemahkan, Pak Rizal. Ha. Ini wa an hadza Wa an hadza Ada suara enggak ada? Ada ada ada. Wa an hadza dan inilah holiko. Holiko itu apa? Ciptaan. Eh, isim apa itu? Sigatnya isim apa? Berarti Ciptaan apa yang menciptakan? Oh, yang menciptakan. Menciptakan auhad au ajadah, uh, ayah. Oh, itu wajahnya apa? ikut wajan apa itu? Uh, afala. Mm, afala punya faedah apa? letak dia. Mm, berarti ya. kalau wajada ada, kalau ajadah berarti artinya apa? di ada. Nah, terwujud Meng mengadakan tur, mengadakan terus mengadakan asya a uh, sesuatu sesuatu minal adami dari ketidak ketidak jadi ada, ada. Hmm, jadi tidak ada terus wah wa wa wajibu dan buahnya hmm. kemana tuh? Nah, itu buahnya kemana? Ke Khalik ya? Nah, khalik. Oh, Khalik. dan Khalik wajibu wajib wajibul wujudi itu uh, wajib adanya. Hmm. Jadi, Terus bahwa gairu makhlukin mm -hmm. bahwa berarti maka ada mm -hmm. maka khalik itu gairu makhluk dari golongan makhluk gairu selain selain makhluk mm -hmm. wa ila lama wa ila lama wa la dan Ila. Ini kecuali enggak? Bukan. 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 Itu itu in dan la nih. In dan la itu jika oh. tidak demikian gitu. Oh. Oh. Wa ila lama jika tidak demikian lama. Ini jawabnya lama. Ini bukan lama, ya, tapi lama. lama. Bukan lama, lama, tapi lama. Lama, gitu ya? Oh, lama. Jadi demikian, dia Tidak adalah demikian. Kali lama karena Polygon, Polygon PJK, Oke. Saya sampai situ dulu. Siapa lagi yang mau harus lagi ya? Tidak apa-apa, tidak usah takut salah. Wa anna hadal khaliqa dari sini lagi. Saya sad. Ya silakan Pak. Siapa ini? Evendis. sad. ya silakan Pak. Wa anna hadal khaliqa au jadal asya'a minal alam dan bahwasanya holik ini mm. mewujudkan sesuatu dari ketiadaan minarilililah Adam wahwa wajibul wujud dan dia adalah wajib adanya wajib wujudnya huwa goero mahlukin, dan dia holik itu bukanlah makhluk wa ila dan Uh, apabila tidak ya, Ustaz ya? mm -hmm. Dan apabila tidak, maka uh, dia adalah holik. Gitu, Ustaz. Kebalik. Kembali. Oh. Jika dia itu tidak wajib berwudu, oh, yeah, yeah. maka, maka, dia bukan dia ada... Oh, bukan. Ini namanya itu, itu artinya nah, tidak Bukan di sini. ya, Ustaz ya. ya. artinya tidak di sini. Oh, lama kan nah mm -hmm. maka apabila dia, dia tidak, wajib tidak wajib wujud, wajib wujud maka, maka, dia bukan maka holy. bukanlah holik. gitu mm -hmm. ya. Mm saat. apa sampai situ dulu. Terus siapa lagi? Ada lagi enggak yang mau nyoba? Kalau enggak ada, saya langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim dari sisi Arabnya dulu ya. Wa anna hadza anna. ya rumusnya bagaimana anna? Anna itu um, wa amma anna wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Itu kalau dalam jumiahnya oh. nah, ini saya bukakan ayat dulu ayat. ya kebalik tat eh oh ya tansibil isma tansibil isma ul wa tarfa'ul khabar ah ini ini rumusnya ya yeah, wa, wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma menasabkan isimnya dan marfa'ul khabar dan marfa'kan khabarnya ya rumusnya ini awalnya mubtada dan khobar. Ketika kemasukan ina, maka mubtadaknya menjadi isimnya ina dan hukumnya man mansub. Khobar, khobarnya mubtada aslinya marfu. Kemasukan ina menjadi khobarnya ina direbut nih sama ina. Hukumnya tetap marfu, ya. Itu rumusnya seperti itu. Berikutnya. Uh, isimnya Inna mana? Hada. al ada, 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 khaliqo. ada, dua, -dua oh, ya. Yang benar ada, ada, Hada. ya. ada, ya. ada, ada, jadi apa? Khobar. Ya. Khobar atau Badal. ada, ini ada, 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 Badal. badal, ini ada Mata, isim isyarah. Oh, iya. Setelah isim isyarah ada isim marifat. marifat. Maka isim marifatnya statusnya jadi apa? Ini Badan. Badan. Oh ya? iya. Ini udah ada rumusnya di sini. Berikutnya. Nah, ini Khalikah. Nah, sekarang kita cari setelah dapat dapat isimnya, kita cari khabarnya di mana? Khabarnya mana ini? Aujad al asya Aujada ini, ya Aujada ini khabarnya. Oh iya. Ya. ya. Aujada berarti dia khabarnya mufrad apa gairu mufrad? Gairu mufrad. Gairu mufrad, ya sehingga dia terlihat tidak tanda nasab, eh, tanda uh, rafaknya. Tidak. Tidak. Tidak paham. terlihat ya. Nah, dia masuknya mana yang baru? mufrad yang mana? Jumlah basyib, hul, jumlah, 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 jumlah. Ya. Nah, setiap jumlah, butuh. jumlah, Setiap maaf butuh. jumlah, Fa 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 ya. ya. butuh fa'il jumlah, jumlah, ya tidak semua karena tidak semua Tapi kalau semua tapi ya. pasti semua pasti fa'il. Kaedahnya kaidahnya itu setiap fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya mana di sini? Kaliko. Ya, fa'ilnya mana ini? Hauja Ya. Ada. Zahir apa domir? Damir. Da nah, da itu caranya ya. Zahir apa damir? Nah, kalau damir masuk kemana dia? Kan rafa dia fa'il. F L cuman kayak gini, <tuh> ya. maksudnya mus, takdir, takdirnya apa? Hua, 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 kembali ke mana? al khalik, khalik, ya. <tuh> hadzal Jadi menerjemahkan ini tuh dari Khalik dulu, baru ke ini ya. Bahwasanya sang pencipta ini, kenapa diartikan sang pencipta bukan ciptaan? Karena dia wajib wujud. Eh. Karena dia isim fa'il. Coba kita, fa kita lihat ini dari ini. sini. Hmm. Khalaqa yakhluku khalqan wa makhlaqan fa huwa Ya. Ini ya. Nah, ini tak besarkan biar terlihat. Nah, ini dia. Di isim fa'il ini ya, isim fa'il ini. Eh, mana? Isim fa'il ini ya. Hmm. Nah, artinya yang me, ya yang me, bukan penciptaan tapi yang me, karena isim fail ini, ya. Nah, yang kelas Senin sampai Jumat uh, nanti, insya Allah kita sampai di sini juga, ya. Ini nanti, kalau nafsu selesai, kita bahas ini tentang seputar ini. Terus, berikutnya, nah ini kan tadi mustatir Janda. kembali kepada al khalik ada ya. Terus aujada aujada ini Janda. dia itu fiil mengikuti wazan mana ini? Nah, mengikuti wazan as 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 -ala. Ala inni, ya ilu afala ini ya. Afala yuf ya muftilun mufalun ah uh, isim fa'ilnya wadhaka mufilun ya isim maf'ulnya wadhaka mufalun af'il la tuf'il mufalun mufalun muf nah ini pada wazan ini <coughs> itu punya faedah punya fungsi atau punya uh, apa namanya itu makna yaitu apa uh, me Ya, kalau ada berarti mengadakan, ada. ya, hmm. atau mewujudkan itu, atau menciptakan juga sama. Wahai dal sang pencipta ini itu, gitu ya. Jadi khobar itu dalam benak kita itu ada lafadz itunya, ya. Dan bahwasanya sang pencipta itu, aujada menciptakan atau mewujudkan ya al asya'a asya a. ini isim munsharif apa ghairu munsharif ini ghairu munsharif ghairu mun uh, buka lawang ikutnya ke mana ini mana isim ghairu munsharif ikutnya ke mana ini ghairu munsharif. Ini ghairu munsharif kan ada sebelah, ada 12 ini. Yang mat. alif mamdudah ya. Ya, ini ya, yang sebelah sini. Al-ismu al, Is al muntaha isim yang diakhiri bi alif ta'nisil mamdudah ya, dia hmm. diakhiri dengan alif taknis mamdudah. Ciri-cirinya begini ya. Ini ada hamzah ada, ada alif panjang, setelah itu ada hamzah seperti ini hmm. ya. Dia ghairu munsharif persoalannya ghairu munsharif itu tentunya ketika nakiro Namanya aja munsharif. Munsharif kan artinya tanwin. Ya pembahasannya ketika na nakiroh. Bagaimana ketika marifat seperti ini ada alif lamnya? Ya, hukum ke ghairu masih berlaku ndak? Batal Ustaz. Batal ya sehingga seandainya ini al-asya ini berharap jar maka Uh, harokatnya apa ini? Seandainya ini berharap jar. Fil asya. Asy i. Uh, Kasro. Kasro. Sebagai ya. Asya i. Seandainya ya. Seandainya ini jar. Cuman ini posisinya sebagai apa ini? Maf'ul. Maf'ul uh, sebagai maf'ul bi. Lihat di sini rumusnya. Ya maf'ul Hukumnya nasab. Tanda nasabnya tadi apa? Ini. Fathah. Fathah. Ha. Ya, kenapa menggunakan fathah? Ke kiri lagi. Jamak taksir. Karena. Jamak taksir. Jamak tak taksir. taksir. Ya, karena dia jamak taksir. Hmm. Hmm. Kembali lagi ke sini. Ya, Asya itu Mufradnya Syai'un. ya bahwasanya sang pencipta ini mewujudkan ya segala sesuatu. segala sesuatu bukan sekedar sesuatu ya tapi segala segala sesuatu kenapa karena ini jamak hmm. ya sesuatu dari seperti apa nah jadi kalau setiap huruf jar mesti ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya Ya, konsepnya gitu ya, setiap huruf jar memiliki kaitan, takaluk namanya. Ya, punya kaitan dengan uh, huruf uh, dengan kalimat-kalimat sebelumnya sehingga ketika kita menerjemahkan kalau kita potong-potong ya, seperti ini, bahwasanya sang pencipta ini mewujudkan segala sesuatu. Loh, mewujudkannya seperti apa? Dari mana gitu minal adami. Nah, setelah itu baru kita sampaikan di situ. Ya, untuk menyambungkan kalimat sebelumnya, ya. Kenapa? Karena huruf jer itu dia sifatnya pembantu, ya. Sifatnya pembantu. Namanya pembantu berarti ada yang dibantu. Itu. Nah, yang dibantu mana lafat aujada ini? ya minal adami dari sesuatu yang tidak ada ya Allah menciptakan al khaliq ini sang pencipta menciptakan segala sesuatu minal adam adam itu beda dengan gaib ya apa bedanya adam sama gaib ada yang tahu enggak bedanya Kalau adam sama Hot. terlihat ada tapi nggak kelihatan. Hmm. Adam itu, anu belum pernah ada. Hmm. Ya, kalau, itu ada tapi tidak di tempat. Jadi kalau kaib itu wujudnya itu ada, wujudnya itu ada. Cuma nggak terlihat. Nggak terlihat pada saat itu, ya. Seperti Allah itu ada apa wujud? Wujud. Wujud kan. Sekarang saya tanya Nyi Roro Kidul gitu, itu Adam apa wujud? Adam Adam apa wujud itu? Adam itu. itu. Adam. Itu. Adam ada itu Nyi Roro Kidul. Gitu. Ya. Nah itu bedanya Adam sama wujud. Ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Jadi sang pencipta ini menciptakan sesuatu uh, ini dari tidak ada menjadi ada berarti ya wahua nah ini tamir tamirnya kembali ke mana nih koliku Allah -Khalik. Al Khalik ya. Kalau domirnya bentuknya seperti ini sebagai apa? Lihat di rumah dekat kermus ya sebagai mob ada ini ya jadi demir yang sebelah sini ini sebagai mob semua ini ya ini sebagai mob tadak ya kalau sebelah sini sebagai apa ini masih ada rafa di sini sebagai mafol apa sebagai fa'il? yang rafa ini biru sebagai Oh, Fa'il. So, Fa'il. Sebelah sini pak sebagai il. apa oh, ini? Pak. Sebagai apa di sini? Yang merah, Ustaz? Enggak, yang biru ini loh, yang biru. mouse nya ini kan. mouse nya jalan enggak ini? Yang biru sebelah kanan yang mustatir ini, yang mustatir ini. posisinya sebagai apa ini? Sebagai Fa'il. Fa'il. Oh, kalau yang ini nasab sebelah sini posisinya sebagai apa? Maaf uh, nah, maf'ul. Maf'ul atau? Okay. Isimnya Ina. Oh isimnya. Ya, yeah. ini yang merah, yang hijau ini posisinya sebagai apa nih? Mundur. Sebagai Mundur. Atau maj? maju? ya jadi ini harus difahami betul ya domir ini, karena sering muncul. Ketika kita tahu konsepnya, nah, kemudian kita tinggal praktekkan. Oh ini berarti dia sebagai mubtadak. Ketentuannya apa mubtadak? Setiap mubtadak butuh penjelas. Butuh khobar. Penjelas. Apakah khobar itu boleh dihapus? Boleh. Enggak. Boleh enggak khabarnya dihilangkan gitu? Ada mubtada' tapi enggak ada khabarnya. Enggak. Enggak. Jawabannya Puli. boleh. Boleh. <laughs> saya belum nyampe ya, ada ketentuannya, yaitu materi yang sedang saya susun itu baru nyambek khabar. Ya. Wajibul wujudi, wajib wajib artinya apa wajib harus ada harus. harus, wajib itu artinya harus ya wujudi artinya ada ada wahwa al ini harus ada itu ya wajib wujud itu harus ada tidak mungkin tidak ada itu ya kenapa karena dia itu yang menciptakan segala sesuatu Waktu dari ndak ada. Ya. ya jika demikian, kalau dia wajib ada dan dia menciptakan segala sesuatu, ghairu makhlukin. Fahuwa ini berarti apa ini? Dhamir apa laki ini? Rafa nasab apa jar? Rafa. Rafa statusnya Rofaq. jadi apa? Mubtada. Mubtada. Itu ya. Ghairu makhlukin, ghairu makhlukin sebagai apa ini? khobar. Sebagai khobar. Khobarnya mufrad apa? Gairu mufrad. Gairu mufrad. Ah, ini ini khobar mufrad. Oh, khabar mufrad. Ya. Makhluknya bukan itu, Ustaz. Bukan jamaah. Oh, ya, ini gairu mufrad. Kenapa? Karena susunannya idofah. Jadi begini, Ntar saya tuliskan dulu ya. Hmm, mana ini? Hmm. Jadi kalau ada kata uh, naat manut, naat man manut itu apa? sifat sifat, dan yang sifat yang berarti ya misalkan uh, dia adalah laki-laki yang cerdas misalkan ya laki-laki yang cerdas misalkan terus ada kalimat lagi idova misalkan uh, seperti ini bukan makhluk ini kan susunan Idova ini dia mudaf dan mudaf nilai. idofah ya bukan makhluk contohnya bukan makhluk seperti ini ya kalau ada idofah maupun naat man'ut seperti ini maka dia tetap dihukumi mufrad ya mm -hmm. dihukumi mufrad meskipun terbentuk dari dua kata Kenapa? Karena faktanya itu satu. Ya. Jadi karena faktanya itu satu. Misal laki-laki yang cerdas yang dimaksud berapa orang? Satu. Satu kan? Faktanya berapa? Kan cuma satu. Bukan makhluk. Berarti ini berapa? Satu. Satu kan bukan bukan sendiri makhluk sendiri kan bukan. Karena lafadz ghair ini selalu berkaitan dengan kata lain. Itu. Ya. Bisa difahami enggak ini? Mufrad dan ghair mufrad Insyaallah Ustaz. Ustaz. Insya ya. Berarti pengecualian ya, Tat? Apanya? Yang itu yang naat matut sama idofa itu loh. Hmm, kenapa? Pengecualian bagaimana? Ghair mufradnya. Maksudnya pengecualian dari mana ini? Jadi gini, yang namanya mufrad itu itu bukan dari sisi lafadznya mufrad itu bukan, ya. Tapi dari sisi fakta bahwa faktanya cuma satu, itu, ya. Saat kalau di skema di mana saja ya? Kalau yang ini? Ini maksudnya ke sini, ke, nah ini, ke sini dia maksudnya mufrad ini. Oh. Hmm, Cuma di sini kan cuman kok imun. Ini cuman bentuknya saya buat satu tok. Kenapa biar apa namanya tidak begitu uh, banyak pembahasannya ya? Kalau terlalu banyak nanti malah bingung ya. Ada tahapannya. harusnya di sini ada cabang gitu ya, tadi ya. Itu termasuk ya. Ma gitu. Iya. Ini masih dasar sekali. Ini masih dasar sekali. Ya, nanti kalau pengen lihat itu seperti ini ya. Ini coba tak lihatkan sedikit aja ya pembahasan kobar itu. Ini tak lihatkan sedikit saja. Ini materi yang sedang saya susun ini. Sudah terlihat? Ya. Uh, ini yang ini mau ini. Ini pembahasan mufradat itu segini. Ini hanya mufradat saja ya. Ya cabang-cabangnya ini khabarnya. <tuh> ya, lah kabar itu nanti ada yang didahulukan, hukumnya boleh, ada yang wajib didahulukan. Padahal kabar itu biasanya jatuh jatuh setelah pendapat kan. Hmm. Nah, ini nanti ada kabar yang dihapus, apa saja kondisinya. Kemudian kabar itu kadang berbilang ya, yang di skema jurumihnya kan belum ada memang. Ya terdiri dari apa saja khobar itu. Apakah khobar dengan mubtada selalu berkesesuaian? Nah di sini ada. Ya. Hmm. Nah ini mubtada juga sama bentuk-bentuknya seperti apa. Apakah mubtada itu selalu di depan tidak boleh ada kata yang mendahului. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan. Ya. Ini belum selesai materinya masih panjang nih. Berarti ini skema lanjutan ya Ustaz ya. Ya ini lanjutannya, ini lanjutan. Ini satu kitab rencana saya nanti mau saya bukukan ini. Ah <tuh> uh, itu. Sebab, ilmunya berarti usah ya? Ya nanti Insya Allah nyampe Pak. <tuh> insya Allah. Ya, yang penting, yang penting bagi pemula itu teori dasar itu dikuasai betul dulu, ya. Yang hmm. penting di situ. Ya, masalah nanti yang belakang-belakang uh, itu insya Allah uh, semakin banyak latihan kita akan menemukan banyak persoalan dan kita akan menemukan banyak solusi. Insya Allah, caranya seperti itu. Maksudnya, tidak usah terlalu uh, langsung terjun ke yang tingkatan atasnya gitu, malah bingung nanti kalau bawahnya belum mungkin. Ya, ya bawahnya harus mungkin dulu. Nah, bagaimana cara memungkinkan latihan seperti ini? Buka rumusnya, latihan kembali ke sini, buka rumusnya gitu terus. Nanti lama-lama mungkin insya Allah. Kan polanya terbaca kan? Ini paling apa? Kan inna wa khawatuha, ya kan? Hmm. Terus ini tadi apa? Mubadak dan khobar. Ini apa? Bukal ya, dan khobar. Ya, saya selalu menyampaikan bahwa isim-isim yang dibaca rofa, ya, Isim-isim isim yang dibaca rofa ibarat rumah ini bangunannya. ya Sehingga nanti dalam kalimat itu yang sering muncul ya isim-isim isim yang dibaca rofa ini. ya Dan apapun yang berkaitan dengannya ya tentunya. Misalkan khobar karena itu kan hukumnya nasab ya. Karena dia masuk ke pembahasan kana ya berarti nanti masuk ke sini dia. Ya. Jadi lah ini ibarat rumah ini interiornya aja. Kadang ada, kadang tidak ada. Tapi kalau yang sini sebelah sini ini sering sekali ada ini, sering kali ada. Ya. Faktanya mana ini? Kita lihat tadi ini. Ya, ana ini berarti pembahasannya itu masuk ke sini. Ya kan khabar inna ini kan? Hmm. Ya. Ana dan inna kan maksudnya ke sini dia. Ya, Terus apa lagi bawahnya tadi? Fahuwa mana? Fahuwa wajibul wujud. Ini mubtada dan khobar. Ya, dia masuk ke sini lagi. Mubtada dan khobar. Di sini lagi. Nah, ini wahuwa. Mana khair makhlukin juga sama. Ya. Seperti itu. Ustaz tanya, Tad. Ya, tar Itu tadi, wairu makhlukin itu, dia mufrad ya tat. Ya mufrod. Mm -hmm. nah, itu kan secara makna mufrad tapi mm? uh, itu kan berupa zoraf ya tat. Mana? Gair itu? Gair. Iya. Mm. Gair itu zoraf atau bukan? Coba kita lihat di sini. Rumus zoraf. Ada ada zoraf nih. Ada ndak di sini gair? Di sini ada ndak gair nih? Enggak ada. Ada enggak kair? Enggak ada ya. Ada enggak? Oh, bukan. Nah. Ada. Ya, dia itu ada tul istisna namanya. Oh iya iya. Ya dia pengecualian namanya adat pengecualian alat perangkat pengecualian. Nanti insya Allah kita sampai juga materi itu. Karena nah ini ini sebenarnya kan sudah selesai ya materi itu ya. Karena ini kelas lanjutan yang di Romantun kemarin itu. Tapi yang kelas hari Senin sampai Jumat itu belum sampai ya nanti ke sini dia masuknya. Nah, kemarin sudah sampai sini kan. Nah, nanti kita masuknya ke sini dia. Nah, ada tul istisna. Nah, ini nanti. Ya, ini ada hukum-hukumnya. Kapan kair dibaca Gaira, kairi kairu nah, kapan? Nah, di sini ada nanti. Ya. kair suwa siwa sawa. Ya, ada ada illa. ini satu rumpun ya. Satu rumpun. <tuh> ya, paham ya. Ini wa illa. Wa illa ini bukan kecuali ya. Arti, arti illa di sini bukan kecuali dia itu in dan la in yang bermakna syarat jika ya itu taunya dari mana Ustaz? dari siakul kalam siakul kalam itu bentuk kalimatnya seperti apa makna sebelumnya seperti apa ya ini kan begini sang pencipta itu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada dia wajibul wujud wajib adanya harus ada dia baru makhluk ya dia bukan makhluk ya wa jika tidak demikian berarti jika tidak demikian itu berarti apa jika dia tidak wajibul wujud ya kan jika dia eh, apa namanya kan ghair makhluk berarti apa kebalikannya jika dia mah makhluk kan gitu ya atau kesininya aja biar tidak membingungkan ya jika dia tidak wajib wujud gitu lama karena khalikon pastilah dia bukan khalik pastilah oh, dia khalikon. bukan sang cipta ya ini dari bentuk kalimatnya nanti kita akan menemukan banyak kalimat kayak gini ya hmm. ini yang dihapus itu ya ini yang dihapus itu eh, apa namanya itu fi'il fa'il jumlahnya ini. Jadi dua-duanya dihapus. Jadi tinggal in dan la. Ya. Di sini ada kalimat yang dihapus itu. Ya. Misalkan eh uh, di sini uh, di sini kan ada misalkan siapa ini? Di sini ada Pak Ependi misalkan. Pak Ependi kan ini ya orang Bogor ya. Ya yes, di sini yang bokor siapa lagi selain Pak Apendi? Kan tidak ada kan? Nah, misal begini, eh Pak Apendi yang ikut kelas bahasa Arab itu orang bokor, itu, itu orang bokor. Ikut kelas bahasa Arab ini loh ya jika ya. Jika dia bukan bukan orang Bogor, maka bukan Pak Effendi yang ikut kelas. Ya, lah jika bukan orang Bogor itu dihapus kadangkala. -kadang. Jika bukan cukup dengan seperti itu. Ya, hmm. jika bukan maka dia bukan Pak Ependi yang ikut kelas ini. Itu ya berarti jika bukan apa? Jika bukan orang Bogor, maksudnya seperti itu. Hmm. Ya, Tapi dalam... bacanya itu tetap wa illah itu saja. Wa illa. Wa illah, jika Bukan tiga... wa illah, gitu. Ya, sudah di uh, kan, kan Iya. Wa illah, jika tidak wajib wujud lama pastilah ini jawab ini. Hmm. Ya. Pastilah. Ya, ini karena lam itu bermakna taukid. Pastilah dia bukan <tuh> mana yang menunjukkan mana bukan ma di sini ma artinya tidak karena karena maksudnya kemana dia karena dia maksudnya kemana mubtada khobar apa fiil fa'il fiil fa'il fa'il tat dia masuk kemana Masuknya dulu dia mempengaruhi kepada oh. mubtada khobar apa mempengaruhi kepada fi'il fa'il. Mubtada khobar. Iya, dia mempengaruhi mubtada khobar. Tadak. Ya, ini diperlihatkan langsung aja rumusnya Tadak. biar tambah jelas. <coughs> ya. Kutuku aku. Itu loh ya mubtada dan mana karena ya kana kana. masuknya ke jumlah, jumlah ismnya cuman begini ketika jumlah ismiah sudah kemasukan karena ini jumlahnya sudah berbeda bukan lagi sebagai jumlah ismiah tapi menjadi jumlah filia ya sudah lagi tidak menjadi jumlah ismiah tapi jumlah filia Kenapa jumlah fi'liyah? Karena karena ini berupa fi fi'il. Iya. Tapi dia membutuhkan khobar. Persoalnya di situ. Ya. Kenapa? Karena di sini uh, karena ini dia uh, fi'il nakis, ya fi'il yang kurang. Apa yang dimaksud kurang kemarin? Dia hanya menunjukkan Waktu ya Tati? Waktu, iya, ya, dia hanya menunjukkan waktu. Fiil itu mestinya menunjukkan dua hal. Waktu yang pertama kan? menunjukkan waktu, ya, yang kedua menunjukkan aktivitas. aktivitas. Contoh, aujada. Ini dari sisi waktu. Waktunya kemarin apa sekarang nih aujada? Kalau lampau. Lampau kan, ini udah dapat. Aktivitasnya apa ini aktivitasnya? Mewujudkan. Mewujudkan. Aktivitasnya ini mewujudkan. Lah karena ini tidak ada aktivitasnya, hanya menunjukkan waktu. Sehingga yang dia butuhkan bukan fa'il, tapi isimnya. Kenapa? Karena nanti ada khobarnya dia. ya Dia tidak butuh fa'il, tapi yang dibutuhkan isim dan khobarnya. Itu ya. Nah ini karena ini isimnya mana ini isimnya kana domir domir mus mustatir ya dia mustatir kapan kita menggunakan tempat mustatir kita lihat di sini ya jika fiilnya berapa fiil keberapa itu pertama Ke satu Ke pertama. keberapa pertama. lagi keempat. Terus berapa lagi? Ke berapa ini? Aduh. Ya, eh. ke tujuh. Tujuh ya itu. Ya, ke tujuh. Terus ke? Jarang muncul ya. 12 eh 12, ke 13. 13. ini 13 13 dan belas. 14 14 ini jika filenya mudore ya kalau yang ini mudore tapi kalau film mati cuman dua tok satu dan ke satu dan empat 4 bagaimana kalau fil amar fil amar cuman di satu tok ya fil amar ini fil nahi ini ya nahi itu larangan sebenarnya sama dengan amar ini ya cuman ini bentuknya larangan ini bentuknya perintah kalau perintah tuntutan untuk menjalankan kalau larangan tuntutan untuk meninggalkan hmm. itu ya ini yang mustatir mustatir di sini letaknya yang warna biru ini ya warna ungu ring mohon maaf ya warna ungu nah berarti lama kan di sini pastilah dia dia kembali ke siapa ke kembali Holi. ke khalik gitu pastilah khalik tersebut bukanlah Hati -hati. itu bukanlah hmm. ya jadi karena emanya ini bermakna hmm. tidak bukanlah sang pen kita. Kalau dia bukan wajibul wujud. ya. Nah, ini kalau kita tidak paham bahasa Arab, ini menerjemahkan ini kesusahan loh, benar. Ya. Menerjemahkan ini benar-benar kesusahan kalau kita tidak paham bahasa Arab. Ya. Wa illa lama lama, bukan lama ya, tapi lama. 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 karena kholikon. Jika dia tidak... Laknya itu taukid dia pasti usah Ya. Di yeah. lama itu? Hmm, punya makna li taukit dia. Eh, jika dia eh, tidak wajibul wujud, pastilah dia bukan sang pencipta. Itu bisa dipahami. Ya, tanya dalam Silahkan, satu-tanya. Jadi, lama ini biar nggak keliru lama itu, kalau lama itu ini ya terusannya jazem itu ya apa kalau lama kalau lama itu diambil jazem ya iya bisa bisa ambil jazem bisa yang lainnya tergantung bentuk kalimatnya seperti apa ya jadi kalau lama itu sebenarnya bukan hanya di jazem saja kan kita sering mendengarkan lama karena apa itu berarti bermakna untuk roh dia ya uh, kalau lama yaful nah itu berarti dia masuknya ke amil jazim. amil jazim mana ini amil jazim. nah ini uh, ini fail sebentar di sini Fal jawazimu sama ada asyar. Lam wa lama ini. Ya. La lama di sini. Ini juga masuk kepada fi'il mudari tentunya. Tapi kalau hmm. masuk fi'il mauti Ya dia tidak menjajamkan. Dia hanya sebagai dorof gitu. Tergantung kalimat setelahnya seperti apa. Itu usah juta ya. Kalau ini bukan itu yang dimaksud. Tapi lam sendiri dan ma sendiri. ya Jadi ini aslinya. Mungkin lam. mungkin juga enggak? Gini. Mungkin dibaca lima enggak? Mungkin kalimat yang lain? Enggak mungkin dibaca. Bisa saja dibaca lima. Cuman kalimat ini enggak mungkin dibaca lima. Kalau lima gitu. jadi jermajur ya? Ya, kalau ini lima jermajur. Oh, lima itu biasanya gini. Berdasarkan gitu lima kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu. Artinya seperti itu. Kalau lama ini pastilah bukan artinya gitu, ya. Karena ini bermakna taukit ini, ya. Itu seperti kalimat seperti ini ya. Laulal ulama lahalakan nasu andaikan para ulama itu tidak ada, pastilah manusia akan hancur. La la halaka. La di situ. Nah, itu bermakna litaukit. Nah, itu dia lamnya itu untuk menjawab syarat sebelumnya. Dalam la, di sini juga sama ini menjawab syarat sebelumnya yaitu in. Syaratnya itu in di sini. Ya. In kan tulisannya gini, in lah Aslinya gini. In la. Nah, menjadi illa ya hmm. ini nah ini butuh ketelitian memang harus sering-sering lati <laughs> latihan harus sering-sering latihan kita saduta ya ya itu kan. saya kelasnya lama 5 iya <laughs> <laughs> kalau lima itu artinya berdasarkan itu biasanya ada keterangan setelah itu alasannya apa? Nah, pakainya lima. Gitu ya. Tapi ini ada ada syarat, maka di sini pasti bacanya lama. Hmm. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Kalau Bukan, ada... Ustaz, itu yang ilah itu berarti ada tul mustasna ya? Bukan, Bu. Bukan juga. Iya, bukan. Ini bukan illa ya, tapi in la. Aslinya gitu. Hmm. Wa illa. Wa illa itu di situ uh, diidhamkan. Aslinya in dan la. Kalau adat istisna, adat istisna itu illa yang bermakna kecuali. Hmm. Ya, misal. Koma al-qawmu illa. Zaidan ya semua kaum itu datang eh berdiri ilah Zaidan wali pak Zaid Nah itu baru istisna kalau di sini berarti yang kau... di, kalau yang di sini yang dikecualikan mana oh iya berarti harus nah, ada yang dikecualikannya itu ya, Ustaz, iya, ya betul ya 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 betul hmm. ya syukran, Ustaz Afwan ada lagi silakan kita fokusnya paham ya pokoknya fokusnya paham jangan ada yang mengganjal terus lagi ini what is bi what jadi apa ini statusnya ada di sisi Arab mutate jadi mub ada ikut wazan apa itu Mama kata af ya Afa ala afala ya eh ini bentuknya apa sikatnya apa ini bentuknya apa ini bentuknya apa dulu dia kita lihat kata sirful afal di sini kira-kira dia maksudnya mana Afa ya afala ya kafala ya tetap kafala lima apa lima mana

Ya, ini si masdar masuknya dia. Ya. Nah, ini pentingnya syarat di sini ya, pentingnya syarat di sini. Nah. Penerjemahnya bagaimana? Pensifatan dia. Dia ini kembali ke siapa? Khalik. Khalik. Ini kan mubtada. Ya. Terus khabarnya mana? Nah, setiap berdapat muftahah langsung fokusnya ke khabar. Ya, ada yang tahu, Dek? Khabarnya ke mana ini? Halikan bukan sub. So. Bukan. bukan rikon. Kho itu hukumnya apa? Rafa' apa nasab? Rafa'. Rafa' halikan. Ya iya, nasab ya. Heeh, nasab. Nanti ini insya Allah kita bahas insyaallah. Mana, coba? Heeh, gua lu Ya. Ada yang tahu enggak di mana letak khabarnya itu? Jadi kita pembelajar bahasa Arab harus gitu ya. Udah betul. tahu mau harus tahu di mana khabarnya. Ghoira malukin bukan Ustaz? Ghoira nah, ini rafa apa nasab? Ghoira Koyara... rafa. Eh nasab. Nah, mungkin enggak dia jadi khabar. Ya. Mana ya? Bikau bukan usah, bukan bukan itu cerma Ya cerma bisa jadi kober. Bisa jadi kober oh, ya. cerma Cuma dari ya, sisi ya. makna ini belum tepat. Ya kdi bikau nih Ya ini melatih ketajaman pengirapan kita. Ya, silakan siapa aja boleh jawab kalau ini ya. Yakdi tat. Ya, ya, yang benar yakdi ya, Diakdi? Ya. Begini. <tuh> pensifatan dia, pensifatan yang seperti apa? Nah, ini dijelaskan dulu. Bikaunihi makhalikon. Keberadaan dia itu makhalikon ma pencipta Sebentar ya. Nah, ulang ininya. Jadi ini itu lanjutnya langsung ke sini sebenarnya. Hmm. Ya. Lah pensifatan dia, pensifatannya apa? Ini ini berubah jumlah lagi ini, ini jumlah ini. Bikoni. Ya. Bikoni. Jadi ini sifatnya. Ini kan men, ibarat begini ya, mensifati dia dengan sifat apa? Nah, ini sifatnya Bikoni. ini di sini. khalikan. Hmm. Baru setelah itu khabarnya itu, nah itunya di sini. Hmm. Ah, gini ya itu membutuhkan atau mengharuskan yakni itu mengharuskan ya itu bisa difahami enggak ini dari sini dulu ini yang ini ya pensifatan itu hukumnya rofa juga Ustadz ya rofa dia ini rofa kenapa rofa ini? ini ah tanda rofanya mana ada yang tahu kodo yakdi yakdi nah, ini ini pak paling bawah nih nah ini apa namanya domah Mukadara. fi ilmu yang mu'tal akhir Muktal akhirnya apa di situ yakdi ya 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 ah berarti dia masuk sini pak oh ya. Dia kalau ditanya tanda rafaknya apa? Demah muqaddar. Alasan rafaknya apa? Ini berarti kita kembali ke sini. Ya fi'il mudhari yang kosong dari amil nasab maupun amil jazim kan ini. Nah gitu ya. Jadi udah ada di rumusnya ini semua. <laughs> nah, kembali ke sini. Ya, what disofu bikau nih khalikon itu baru gitu ya pensifatan dia ya al khalik ini dikau bi keberadaan dia pensifatannya ini keberadaan dia Al-khaliq sebagai makhluk itu mengharuskan bahwa keberadaan dia itu bukan mak makhluk hmm. itu ya saat so, kalau yakni itu ngikuti wazannya apa mana mengikuti fa'ala yaf'ilu oh Mm -mm. oh, iya. Kodo ya betul. Kodoyakti. Nah, sekarang saya mau fokus ke sini ya. Ini kan sudah tahu khabarnya ya. Ini ada hal yang ingin saya sampaikan cukup penting ini. Jadi karena karena dalam eh, apa namanya dalam teorinya kan wama tasar mindalika kan gitu. Sebentar saya lihatkan ininya apa itu rumusnya di kitabnya Jadi di kitabnya disampaikan gini Wa amkana wa khadwa fa innaha tarfaul isma watansibul khabara wa hiya kana wa amsa wa adha dan seterusnya lah nanti di bagian akhirnya itu ada lafaz begini mana ah ini di bagian akhir itu ada lafat ini. Wa tasarrafa minha. Nah, apa yang dimaksud wa minha? Yaitu bentuk turunannya. Di sini kan. Kana ya kun. Ini hanya fi'il saja ini. Padahal bukan hanya fi'il saja. Termasuk isi masdarnya nanti juga beramal. Ya. Karena ini kalau ditasrifkan jadinya seperti apa? Ya, kita lihat tasrifnya. Itu binaknya bina apa itu? Bina aj, ajwaf. Mana ajwaf? Ajwaf wawu ikuti sona ini. Hmm. Ya. Pentasrifannya ikut sona. Karena sona ya yasunu saunan berarti karena yakunu kaunan. Kaunan. Ya wa masonan wa makanan fahuwa kainun, kainun. wa makunun kun la takun ta kun makanun makanun mikwanun Mikwan. nah, ini rumusnya ya dia ngikutin ini ya ya dia mengikuti ini lah kita kembali ke sini lah kalau ditanya ini masuknya mana sihotnya mana ini fi'il apa masdar ini masdar Masdar, lah kalau Masdar maka isimnya berupa mutafilahnya ini, Hinya. ya, hi -nya. ini itu mutafilah itu sebagai isimnya kaun. Kalau ditanya erapnya apa, hi ini, hi ini erapnya apa? Jar Kasroh. Hmm, ayo, bukan, bukan, bukan kasro. Siapa ini? ya oh, eh, Arabnya apa? Kedudukannya apa dia? Domir itu. Ya, kita lihat ke sini. Kita lihat ke sini ada domir hu jatuh setelah isim. Berarti Arabnya apa? Ini apa Jari. ini? Warna hijau apa itu? Jar. Jar. Mas Jar e. itu isim atau bukan? Isim. Isim kan? Nah, ketika isim, ya ada isim setelah itu domir maka domirnya hukumnya macur macur ya oke okay. nah secara lafad dia jer tapi secara makna dia rofa paham dah kok bisa rofa kenapa karena posisinya dia sebagai isimnya kana ah ini sebagai isimnya kana hmm. ya Secara lafa dia cer, secara makna dia rofa. Kenapa? Karena sebagai isimnya Isim kanan. Kana. Hmm. E, makanya di sini khalikan. Kalau ditanya khalikan sebagai apa? Udah langsung ketemu. Khobar jadi kana. apa kira-kira? Jadi khobar kaun ini. Khobar, kaun. Hmm. khobar kana jadinya. Ya, jadi khobarnya kana nanti. Nah khobarnya kana hukumnya man, man, mansub. Sup. Nah ini khobar kana hukumnya mansub ini. Hmm. Femtum. Masih abu-abu Ustaz. Berarti Ustaz dari Ustadz tadi kan dari wat tasofuhu, wat tasofuhu itu ada itu lagi ya di Eropnya ada turunannya lagi ya Ustaz. Betul. Jadi begini, <coughs> aku mensifati si Zaid bahwa dia itu tinggi ya. bahwa dia itu tinggi kan aku mensifati Zai dengan itu ya dia itu ting tinggi orangnya itu kalau lari cepat nah, orangnya kalau lari cepat itu baru kobarnya kobarnya si Zai yang pertama tadi nah ibarat kata seperti itu ya pensifatan dia dengan sifat apa itu kan keberadaan dia sebagai kholik ya itu mengharuskan ya mengharuskan apa pensifatan dia keberadaannya sebagai apa gairah makhluk bukan makhluk ya kan ini Saad, ya saat kalau tanpa jar bisa nggak itu itunya ya apanya ini ya misalnya waat sofuhu, sofuhu kaunahu, khalikon. kaunuhu khalikon kaunuhu tidak bisa Kenapa karena ini berupa isim? Ya, isim oh, iya. ketika mau digabungkan dengan kata lain, maka dia butuh kata bantu. Oh, yaitu huruf ini? Jangankan isim, fiil aja kalau dia bukan fiil mutaati dia wajib dipasang kata bantu juga. Itu ya, seperti kemarin saya sampaikan, misalkan ada fiil memasak, ya. Kita ingin ngomong memasakkan untuk suami, ya. Nah, itu mestinya ditambah kata untuk. untuk. Ya, bukan memasak suami. Ya, saya memasak suami ya bisa di tempel lagi nanti. Tapi ada kata untuk saya memasakkan untuk suami. Fi'il aja masih butuh kata bantu. Kata bantunya itu ya sayang. Iya. Nah, huruf jar itu fungsinya untuk membantu aja biar maknanya bisa pas. Hmm. Secara kaidah biar benar gitu. Nah, kan di dia kan disifati kan? Ya. Pen dia dengan sifat apa tah? Kan gitu. Keberadaan hmm. dia sebagai makhluk eh sebagai khalik itu mengharuskan mengharuskan apa? mengharuskan keberadaan dia itu bukan mah makhluk itu ya berarti kalau kita sudah bisa mengerap ini ini berarti masuknya kemana ini pembahasan ini masuknya kemana kau nih kalian kan masuk pembahasan yang mana kalau ke sini pembahasannya kemana ke isim Kali. ini karena karena ya kan nah, ya Ya, jadi maka ini yang pertama kan, yang utama kan. Ini yang selalu dibahas, ya. Coba itu safu ini pembahasannya masuk kemana? Ya tanya ini. Buhtadahobar. Buhtadahobar. Maksudnya ke sini kan, ya. Hmm. Makanya ini harus benar-benar mungkin yang sini. Ya harus benar-benar mungkin. Nah nanti yang belakang-belakangnya itu gampang, insyaallah. Ya. Lah ketika kita sudah bisa mengirap ini, kira-kira mengirap ini bisa apa tidak ini? kata berikutnya ini kira-kira bisa enggak? hampir sama ya Sade. <imekan> ya sama kan. <laughs> ya sama. ya <maksudnya> ke pembahasan mana? <tum> karena wa Tuh, ah. Tuh, <tum, 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 gitu uh. ya. Hmm. ini udah jam setengah tujuh ya. kalau hari sabtu sampai jam setengah tujuh saja. ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup ini? Tanya, jelaskan. jadi oh, kalau kaunun itu dia um, si, memiliki sifat seperti kana Ustadz. ya Iya, dia punya fungsi di, seperti kana. Kainun sama juga Ustaz. Gimana? Uh, dirubah menjadi kainun misalkan. Iya, sama. Kainuhu kalikan bisa. Ya. Jadi di situ nanti apa namanya masih beramal terus dia seperti kana. Gitu. Itu Pak ya Pak Siapa tadi ya Abu Rais ya Abu, Abu Rais eh, Tinggalnya di mana Pak Di Sumatera Usara, Utara Set. Oh jauh ya Sumatera Mangga kalau ada yang mau ditanyakan dah Setengah tujuh ini Barangkali ada yang mau bekerja Kalau ada yang mau ditanyakan Ada yang belum paham silahkan Pak Didin paham tidak, Pak Didin? Insya Allah sedikit-sedikit oh, ya, ya. Ya, tidak apa. Ya, nah, ini yang harus kita lakukan setiap hari seperti itu ya. Jadi kita mesti bisa mengirap setiap kata. Ya, setiap kata kita tahu irapnya apa. Ya, ini kalau yang kemarin sudah saya perlihatkan. Misal ini ya, kalau bisa yang ada warnanya mana ini. Nah ini? Ah, oh, bukan yang ini, yang hmm. mana kemarin? Ah ini, ah ini ya. Kalau bisa kita bisa sampai seperti ini nih. Kelihatan enggak? adalah uh, Ini itu tak kasih warna untuk memudahkan dalam pengiropan. Ya, memang ini buat latihan kalau ini. Ya, wawu ini berarti mabni al insan. Ini rofat biru, ya, ya warna hijau, eh warna uh, merah ini berarti nasab warna biru ini cer, ya nah, ini uh, dia mabni karena huruf, ya jadi per item kita bisa, nah, nah itu baru kita benar-benar paham nahu, ya dengan pertanyaan seputar ini nanti pertanyaan seputar ini, ya uh, dia erapnya apa, alasan apa namanya uh, erap itu apa sebab-sebabnya apa misalkan sebagai fa'il terus tanda rafaknya apa doma kenapa doma isi mufrad udah nahu di situ ya fa'il rafa doma isi mufrad nanti apa lagi misalkan mafulbi Nasob. nasab kasroh jamak muana salim misalkan dan seterusnya nah tinggal dipertajam penerjemahannya ya saya sarankan antum semua punya uh, kamus ini. Kamus Nahmu dan Sorof. Ya, saya tidak jualan tapi ini cukup membantu bagi saya. Ini ya. Kamus ini cukup membantu. Ya, ya. Di layar di layar ini, di layar saya. Bentar. Ini saya stop dulu oh. kelihatan. Ya, udah terlihat belum? nah ini lah oh iya yeah. Nah, ini ya saya sarankan punya kamus sini karena di sini itu misalkan karena fungsinya apa di sini nanti ada dan ini dalam bentuk bahasa Indonesia enak ya hmm. dalam bentuk bahasa Indonesia nah, misalkan tadi ada lama gitu di mana? maksudnya kemana itu ya di di sini ada ada di mana sih ini banyak di toko-toko online ada ya antum cari aja kamus hmm. nahwusorof itu Ya. Ah, itu cukup membantu dalam penerjemahan ya. Mungkin kita bisa mengira tapi kalau kita kan kadang ada kata-kata misalkan seperti inla tadi. Nah ini cara menerjemahkannya hmm. bagaimana? Nah di situ ada, ya. Hmm. Itu ya kalau tidak ada lagi, saya kira cukup ya ngaji kita pada pagi hari ini, ya